Pangeran Sverre Magnus dari Norwegia. Pangeran Sverre Magnus lahir pada 3 Desember 2005. Magnus adalah anak kedua dari Pangeran Haakon Magnus, putra mahkota Norwegia, dan Mette Marit. Ia juga merupakan cucu dari Raja Harald V dan Ratu Sonja. Ia mempunyai seorang kakak tiri laki-laki dan seorang kakak perempuan. Ia lahir di Rumah Sakit Nasional Universitas Oslo, rumah sakit yang juga menjadi tempat kakaknya Putri Ingrid Alexandra lahir setahun sebelumnya. Sverre Magnus dibaptis di kapel Istana Kerajaan di Oslo pada 4 Maret 2006. Sejak 18 Agustus 2011, Sverre Magnus bersekolah di sekolah dasar sekolah negeri setempat. Kedua kakaknya juga bersekolah di tempat itu. Pada 17 Juni 2014, keluarga kerajaan Norwegia mengumumkan bahwa awal tahun ajaran 2014 sampai 2015, Sverre Magnus berpindah ke sekolah swasta Montessori di Oslo. Ia bersekolah di sana hingga tahun 2021. Saat musim gugur tahun 2021, Sverre Magnus mulai bersekolah di Elvebakken Upper Secondary School di Oslo. Kakak perempuannya Putri Ingrid Alexandra juga bersekolah di tempat yang sama. Sesuai peraturan Undang-Undang Norwegia tahun 1990, bahwa mahkota diberikan kepada anak tertua tanpa memandang jenis gender. Perubahan ini berlaku untuk pertama kalinya bagi anak-anak putra mahkota. Sverre Magnus tidak memiliki kedudukan di atas kakak perempuannya, seperti yang terjadi berdasarkan aturan sebelumnya. Sverre Magnus berada di urutan ketiga dalam garis suksesi tahta kerajaan Norwegia setelah kakak perempuannya Putri Ingrid Alexandra.